ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita mengisi masa-masa umur-umur yang Allah Taala beri kepada kita dengan kita mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taat ini merupakan matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Kita kalau tak ada pitih tak dosa. Kita kalau tak ada umur tak dosa. Kita kalau tak nikah pun tak dosa. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, kalau kita tak buat ibadat ke Tuhan berdosa. Sebab apa berdosa? Kerana ni tujuan hidup kita. Maka orang yang buat bukan benda hok tujuan hidup dia, maka kalau benda itu bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu jadi dosa pula. Maka alhamdulillah Tuhan izinkan kita boleh mari semayai fardu maghrib ni satu nikmat. Ada orang Allah Ta'ala beri umur, beri kenderaan, beri gapo, tapi masjid Tuhan kata tak usah mari lah. Beratus kalinya lalu depan surah. Tak ajar berhenti. Bila dia berhenti, apabila nyawa dia berhenti. Maka mari surah kali terakhir, pertama dan terakhir. Adakah itu cara hidup kita? Jadi alhamdulillah, sekalipun Allah Ta'ala tak beri nikmat lain, Allah Ta'ala beri nikmat, kita boleh melakukan ta'at tu satu kelebihan dah. Maka apabila kita Allah Ta'ala izin untuk melakukan ta'at kepada Allah, maka Tuhan nak muliakan kita. Kerana hujung jatuh orang yang buat ta'at kepada Allah Ta'ala adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala orang yang diberi semua benda tapi tidak diizinkan untuk melakukan ta'at ke Tuhan, maka orang Allah Ta'ala nak hina dia. Lagu mana hina dia? Allah Ta'ala bubuh dia dalam neraka. Tak ada lah tempat yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Dan manusia pun nampak hina, iaitu neraka Allah Ta'ala. Periksa tak lulus tak semalu tu. Pitih tak ada. Tak sehina tu. Tetapi manusia paling hina apabila masuk dalam neraka Allah Ta'ala, maka itu manusia yang hina. Jadi ambo nak kecek tajuk gapo dia tak tahulah. Masjid pun tak ada wui tajuk gapo. Ambo pun baru kelip derak apa semua, tak tahu adik-adik berjatuh. Jadi ambo rasa tidak lewat kalau kita kecek satu tajuk. Sekalipun kita nampak dari sudut bulan terlepas dah, bulan tu lepas dah. Tetapi ambo rasa tajuk dia, dia panggil kepada dia sesuai sepanjang masa. Iaitu tajuk kita nak kecek mengenai Nabi kita. Rasul kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita rasa tajuk ni sesuai sepanjang masa. Pukul 2 tengah malam. Nah, ya orang buat bulan Rabiul Awal, bulan Mukluk tu kerana sempena sahaja. Tetapi tajuk bak bulan Mukluk tu boleh kecek pada bila-bila masa sahaja. Jadi hari ni ambo nak kecek mengenai satu nama yang disebut ketika kita mengucap. Tak ada nama lain yang disebut ketika kita mengucap kecuali nama Muhammad. Nama Malaikat Jibril tak disebut. Arah tak disebut. Syurga tak disebut. Neraka tak disebut. Macam-macam makhluk Tuhan. Sebanyak-banyak makhluk Tuhan. Sehebat-hebat makhluk Tuhan. So nama ni. Nama Allah dengan nama kahwin ni so yang dibenarkan. Setara mana nama tu? Setara mana? Tu baru nama saja, batin tubuh tak bahas gapo dia lagi. Nama pun orang tak. Maka nama dia, kalau orang tak sebut ketika mengucap, tak masuk Islam paksa dah. Kalau orang kafir nak masuk Islam, kena sebut nama Allah dengan nama Muhammad. Tak usah sebut nama Muhammad. Kafir tetap kafir ulama. Tak ada khilaf. Kalau orang main mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ah mutasib ya. Cukup lah tu beriman dengan Tuhan. Tak padai lagi kau. Ada orang dah. Lalu ni kan Tuhan belakang. Muhammad ke apa dia? Macam-macam dah. Jangan nak sebut sangat kat Muhammad. Mendewakan Muhammad. Mendewakan lagu mana dia boleh menentukan iman dan kafir seseorang tu. Nama dia kalau tak sebut. Orang tak sebut. Misalnya orang nak masuk Islam pakai. Sebutlah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh biar.
Ambo lorak ada buat kerja nak pergi cocok vaksin misalnya. Nah, minggu depan ambo mari, tak Islam lagi, setahu. Eh, ambo percaya ke Tuhan tak Islam lagi? Dak lagi. Eh, pas kena sebut sangat nama dia. Oh, kena sebut nama dia. Kalau anak-anak ambo nak sebut dia, boleh tak? Sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Tak boleh lagi. Sebut jelah. Muhammad kena sebut. Tengok hebat tak hebat nama. Padahlah popok kita berlaruk gaya-gaya gepar kerana so nama ni. Akhirat orang duk berlaruk nama ni. Orang duk cari lelaki ni. Sebab apa? Kerana kehebatan dia. Kalau di dunia orang tak sebut nama dia ketika nak masuk Islam boleh jadi kafir. Akhirat Nabi kata, Al-Wail man lam yarani Aisyah. Celakalah orang yang tidak melihat aku, wahai Aisyah. Celaka di mana? Semua manusia atas akhirat, maka dia akan boleh lihat Nabi Muhammad. Kecuali orang yang tidak diizinkan boleh lihat Nabi Muhammad. Maka orang ni Nabi Muhammad kata celaka. Dan Nabi Muhammad kata celaka, tak ada apa lah. Kalau orang lain supah kita celaka, belum tentu lagi kita celaka. Tapi dia Nabi Muhammad kata, well, celaka. Orang tak tengok aku pada hari kiamat. Allah bimbangnya kita. Nah, takut kita duduk semayan, takut kita duduk puasa, takut kita duduk mengaji, takut kita duduk gapo. Akhirat tak boleh tengok Muhammad. Tak ada pedoh. Rasa tak ada pedohnya ilmu kita. Tak ada pedohnya harta kita, tak ada pedohnya pangkat kita, tak ada pedoh pengikut kita apabila kita tak boleh tengok Muhammad. Oh, ni bahaya. Nah, orang lah ni rasa ilmu dia dah cukup dah dia nak bahagia. Orang ada orang lah ni rasa ibadat dia dah cukup dah. Tetapi Nabi Muhammad kata tak tengok aku celaka. Oh, bagaimana? Nah, ada orang apabila boleh agama tohok Muhammad rasa tak perlu. Wakapa dia tak ada sambut makhluk-makhluk ni. Tak ada pedoh dah. Benda tak ada dah. Kebol lah cerita dia 1400 tahun dah dia mati. Duk sambut-sambut mari kata mana ni? Duk puja-puja, duduk baca qasidah, duduk puji Nabi Muhammad. Kita ke semaya tahajud dah ke? Boleh ngajar tafsir dah ke? Boleh bahasa Arab dah ke? Boleh mengajar orang ke kepa nak murid beribu dah ke? Nak lagi ke kok Muhammad tu? Ha, orang lain ni nah. Allah tipu dalam jeruh. Sesat dalam jeruh. Mari wis pekade ke dia sudah. Nak naik diri dia nak jatuh Muhammad. Lo ni kita nak naik Muhammad. Orang hok kita akan boleh syafaat kita pada hari kiamat tak ada. Demo doktor ko, PhD ko, belum tentu. Takut demo hok awal-awal terjun eh. Maka seorang saja hok boleh minta tolong Nabi Muhammad yakin. Apabila manusia terkepit pada hari kiamat. Oh, hari kiamat ni susah, payah. Nah, kita kalau terkepit hari dunia boleh kita cekor orang ni tak apa. Minta tolong dengan orang ni. Minta tolong orang ada pakat ni. Minta tolong mengejar hamba orang ni. Tak apa betul. Sebab kita ramai kenal. Tak ada masalah. Tetapi akhirat ni. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Wa sahibatihi wa bani. Manusia pakat lari belako. Adik-beradik pakat unggal lari. Mak ayah pakat unggal lari. Anak-anak pakat unggal lari. Sebab apa? Takut orang minta hak. Hok ni pakat lari. Jumpa. Bukan kata nak pakat peluk dok pakat hunggal lari. Bapa takut. Ah, kakak ni ada hok dengan ambo ni. Ambo nak minta hok dia. Pakat lari habis. Bini pakat lari. Tok laki pakat lari. Jumpa bini dia hunggal. Takut bini dia cuek bel. Habis tu ajar ambo agama. Lari berah nak jawab lagu mana. Pakat lari habis. Bukan kata nak tolong pakat hunggal lari belako pada hari kiamat ni. Takut. Tak apa. Diri sendiri pun tak lepas nak tolong orang lagu mana. Maka apabila Tuhan pajar manusia beribu tahun. Sebelum buka mahkamah Tuhan lepas pada hancur langit dan bumi. Tuhan buat bumi lain dipanggil bumi mahsyar. Nyogulung satu kertas macam kertas lagu tu. Dari ayat Quran kata. Katayi sijilil kutub. Maka dibuka pada mahsyar seperti sekeping kertas yang tergulung. Seruknya tarik. Ya bukan bumi macam bulat sampai lo ni dah duduk. Netas terik lagu tu. Maka bumi baru. Maka dicipta matahari baru. Bukan matahari lo ni. Maka matahari itu akan dirasai menurut amalan kita. Ada orang rasa jauh. Ada orang rasa sangat hampir. Dalam kitab-kitab sebut. Ada orang rasa seperti satu batang mancis.
Batai macih pesan ini. Jaga batai macih pak depo. Aduh ni kau. Bukan batai macih tu batai tiye umuh lah kutuh ni. Batai macih ni sekat panjang ni. Duduk sini. Maka apabila matahari duduk atas pala skoda batai macih manusia bulu peluh. Peluh kerana takut. Peluh kerana bimbang. Peluh banyak masalah. Supaya orang salahnya pergi polis. Bukan. Dah lekong pun ketah juga. Nampak? Maka peluhlah manusia kerana rasa ada masalah dengan Tuhan. Matahari lagi. Maka manusia jadi lemah dengan peluh dia. Dalam hadis-hadis sebut, ada peluh sapa keltumi, ada peluh sapa kelutuk, ada sapa pinggang, ada sapa ke hujung telinga. Ada orang lemah dengan peluh sendiri. Maka apabila manusia dipajar beribu tahun duduk lagu tu, tak tahu ada ilir dia jatuh. Dahaga air lah macam-macam. Maka manusia pakat mikir. Tak sudah kita duduk lagu ni. Lagu mana kalau kita suruh cari siapa-siapa dia yang rapat dengan Tuhan? Ha, mula nak sayang dengan orang rapat dengan Tuhan. Atas muka dunia tak perlu. Orang-orang alim, wali-wali Tuhan hidup gapo dia. Ambo boleh makan tu. Gizi haruh wak gapo dia. Tak si nak rapat dengan ambo. Nego lacam lah kodo. Wak gapo dia sayang dengan kau-kau bapak tu. Ha, akhirat mula nak cari orang yang rapat dengan Tuhan. Yang boleh ngejah dengan Tuhan. Muka kita atas muka dunia. Okay, banyak kaya bodoh. Tak payah saing dengan bapak tu lebar ni. Nah, boleh hidup, boleh makan, boleh kenyang. Ah, apabila akhirat nak cari tok lebah. Nak cari orang-orang yang kenal Tuhan, yang rapat dengan Tuhan. Nah. Cari-cari akhir sekali mesyuarat kita pergi cari siapa dia eh. Maka carilah Nabi Adam alaihi salam. Tak ada. Nabi je carinya. Wali-wali tak sehulah mana dah. Nabi pakai cari Nabi selalu. Gilah cari Nabi Adam. Hungga-hungga. Dalam riwayat kata, selama 500 tahun cari. Bukan mudah manusia bertekak-tekak beribu bilion manusia. Bukan ada, apa dah orang panggil ni dalam handset tu? GPS. Bukan ada GPS nak cari lagu mana. Maka 500 tahun baru jumpa Nabi Adam AS. Cari-cari Nabi Adam, orang cerita kata, wahai Nabi Adam, anta abul basyamu ni bapak pada kami semua. Tak siye kau kau anak cucu mun tengok duduk lagu ni duduk Allah seksonyo tak tahu alik nyo puji Nabi Adam. Nabi Adam kata ada gapo dia ni puji ambo hari ni. Sekala tak aje baca apa cerita Nabi Adam. Neh, duk baca cerita surat khabar, duk baca cerita begon ni. Neh, duk baca cerita musuh Tuhan, duk baca cerita orang kafir. Cerita nabi-nabi tak payah baca ah. Hari ni bapa sebut nama ambo pula. Tapi Nabi Adam tak kata lagu tu. Muga ayuh ke. Neh, perangai tak juruh anak-anak pun kata, ada gapo dia ni mari pergi ayuh ni kalau kita kata lagu tu. Manusia tabiat dia. Supo anaklah naik nak pitok-pitih ya Rabbi. Neh. Allah magula sedaknya hari ni. Padahal tak ada gula lagi sedak dah eh. Belek sungguh. Menipu kau hong nak pinjam pitih 50 ya dengan mak dia. Bahasa apa? Neh. Jadi apabila lagu tu puji Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam kata nak gapo dia ni. Orang dok kalah-kalah ni. Katanya manusia kata ya Adam. Wahai Nabi Allah Adam alaihi salam. Amba tak tahu dah. Amba tak reti nak kecek serong nak putus suara tak tahu nak kata lagu mana. Mati dok hidup dok dok main dok seksa lagu ni lagu mana. Sebab apa? Suruh kecek dengan Tuhan buka mahkamah. Buka mahkamah cara berlaku. Kalau hok jahat pakai masuk dalam dengan aku, kalau hok baik biar jelas dok main dok tunggu lagu ni tak tahu alik ilik jatuh. Eh beratlah kata. Biar jelas lalu. Kalau orang masuk dengan aku, bakal masuk dengan aku selalu. Orang bagi jawab. Dia tak tahu dengan aku, parut lagi. Tapi kerana terlalu seksonya dipajar pada mahsyar, maka dia kata tak apa. Kalau masuk dengan aku, tak apa. Tapi biar jelas. Kau duduk main nunggu gini, selok apa. Tak tahu alik ilik jatuh. Bukan seminggu nunggu. Kita nunggu 2-3-4 je orang suruh naik darah patah pala tu. Maka apabila lagu tu manusia terparut, minta Nabi Adam. Maka Nabi Adam kata, oh, mu nak minta gitu punya. Oh, minta maaf. Nafsi-nafsi masing-masing hari ini. Aku tak boleh tolong. Hamba pun ada masalah dengan Tuhan. Kata minta tolong. Minta tolong orang lain cari. Tain kalau nak minta kerja orang lain tak apa. Tapi kalau projek ni hamba tak lulu. Kata-kata. Eh parut kata hamba rasa tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Maka pergi cari orang lain. Pergi cari orang lain minta maaf hamba tak boleh tolong. Terkai puluknya. Hingga puluk cari Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salam pun kata lagu tu cukup. Gi ke Nabi Ibrahim, gi Nabi Isa, gi akhir sekali jumpa Nabi Isa alaihi salam. Apabila jumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka dia puji Nabi Isa. Gini, 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 gini. Maka nak minta tolong suruh buka mahkamah Tuhan.
kecek kira siapa dia hok ada dosa pakai masuk dengan aku hok baik-baik masuk syurga, maka Nabi Isa kata gini, hamba tak boleh tolong juga ini. Nafsi-nafsi. 500 tahun, 2500 tahun. Cari 5 orang Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa kata lagu ni lah, kita kecek lagu ni lah. Mereka tahu ke dok Nabi akhir zaman siapa dia? Oh, pada masa tu baru bangun caca, teringat. Oh, Muhammad ada. Ya Rabbi, baru teringat nama dia. Tengok, Allah Ta'ala nak tunjuk kelebihan Nabi Muhammad daripada mahsyar pun lebih Nabi Muhammad. Bukan kata atas muka dunia. Dalam kubur pun lebih Nabi Muhammad. Dalam daripada mahsyar pun lebih Nabi Muhammad. Maka 5 Nabi pakai kat tangan belakang. 4 Nabi lah kat tangan. Akhir sekali katanya Nabi Isa, mugi cari Nabi akhir zaman, suruh dia mengajar. Amba rasa dia boleh mengajar, amba rasa. Maka sukalah manusia teringat sebut nama Muhammad. Tak pergi jumpa lagi. Sukalah kata, hak ni jauh boleh dah. Boleh dah. Maka gilah cari-cari 500 tahun, akhirnya jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Hak nama dia tak pernah disebut dalam rumah kita. Majlis-majlis nak gembira dengan dia pun kita tak pernah buat pun. Dah kita rasa kita cukup dah kan. Nah, dengan semayah, dengan tahajud kita. Tak ikhlas, kita tak cara apa buat kita. Ibadat dalam keadaan tak tahu adik ili alip jatuh. Hak molek dengan cara molek. Hak jahat dengan cara jahat. Lupa Muhammad. Kerana tak perlu kita rasa atas muka dunia ni. Kita tak buat molek pun tak apa. Tak puji Muhammad pun kenyai pun. Boleh naik gaji, boleh naik apa. Ah, manusia. Maka gilah manusia jumpa dengan Muhammad. Jerit selok. Dah lah ni. Cekat nak turun minta tolong dengan wali, wali rendah lagi. Ini wali nabi-nabi saja. Habis-habis-habis, habis-habis saja. Maka apa kalau selok jerit nak minta tolong. Ah, pada masa tu mula nak titik hai mata. Depan Nabi. Makanya puji nabi-nabi. Enta Habibullah, kamu ni kekasih Tuhan. Kamu ni lagu ni nyo puji Nabi kakak nuk. Masa atas muka dunia orang duk puji Nabi marah. Orang duk selawat. Anta Habibullah ni, anta arusal khafiqo ini, antagoni antagoni. Maruh orang selawat bid'ah lah, haram lah, goni lah benda itu. Tapi akhirat takut dia, popok dia duk depan. Neh, kok duk kata tak boleh puji Nabi, kok tak boleh kata goni dia, kok mula-mula puji Nabi di akhirat dah pula. Bukan di masjid, ya buat di akhirat kok dia pula. Majlis, bukan kita kata majlis belagak tu, akhirat gi jumpa Nabi pakak duk puji Nabi. Maka Nabi Muhammad kata ada gapo ni? Minta tolong nak minta tolong gapo dia? Allah nyoyak cerita awak meneleh hidung habis ni berjerit selok tak tahu alik ili alik jatuh. Berjerit ramai-ramai ya Rasulullah hamba nak minta sekarang ya. Nak minta gapo supaya buka mahkamah Tuhan. Semua nabi-nabi lain jawab nafsi-nafsi. Masing-masing hamba tak boleh tolong. Tetapi Nabi Muhammad jawab gapo dia? Orang hok dok kata tak boleh puji dia, orang dok kakak ni kata masa hidup tak boleh puji hangpa. Nampak dia the best sekali. Neh. Maka Nabi Muhammad kecek lagu tu dok. Tengok Nabi kita. Dia kata apa? Ana laha, ana laha, ana laha. Ambo. Ambo sorang yang boleh bergajah. Pada masa tu barulah sinar putih mata, barulah rasa nak selawat, barulah rasa nak berdepek dengan Nabi, barulah terasa nak teringat ke Nabi. Tak ada bedah dah pada masa tu. Tuhan nak tengok atas muka dunia ketika sisa-sisa hidup muda menapa boh-boh aku ni. Aku nak tengok muda rapat kau duduk dengan aku. Maka pada masa tu Nabi Muhammad kata analah tak puan mengajar. Maka gilah Nabi Muhammad di arash. Pada masa tu tak ada makhluk lain. Hok duduk atas arah. Hok alih bawah pada mahsyar seluah-luahnya tak ada naungnya, tak ada gapo. Maka apabila arah duduk atas ada bahaya arash. Maka orang yang duduk di bayangi arah bukan orang challenge-challenge. Pada masa tu panah perlu rejak pakat cari nak neduh mana pada masa tu. So bayar saja, bayar arash. Maka orang boleh masuk celah bayar arah itu 7 golongan yang Allah Ta'ala pilih tu. Antaranya pemuda yang membesar di dalam agama. Daripada kecil duduk boleh balasah. Daripada kecil duduk pondok. Orang-orang lagu ni boleh. Salah satunya 7 golongan orang yang menangis pada waktu malam kerana teringat dosa dia yang tak royak ke orang. Pakai dia jerit sorang. Antara orang yang boleh duduk di bawah bayangnya arah. Kalau kita tak buat benda lagu tu payah nak duduk weh. Payah nak duduk.
Maka apabila lagu tu Nabi Muhammad pergi di arah, sujud di arah. Bukan tu hai duk atas arah. Nah. Lepas tu buat apa? Tak ada dia Nabi Muhammad pergi sujud di arah. Oh berat. Lepas kita duk sujud dinding ni, Nabi tu hai duk sebelah dinding ni. Kau ke mana? Pelik sungguh. Tak semestinya arah yang kita berpaling itu menunjukkan Tuhan berada di situ. Tu dipanggil kiblat doa bagi hari kiamat adalah arah Tuhan. Sebagaimana kiblat doa pada atas muka dunia kita lenggok ke langit. Tu kiblat doa sunat kita lagu ni. Tu kiblat dia. Sebagaimana kita nak sembahyang kena mengadap kiblat, kiblat sembahyang Kaabah, maka kiblat doa adalah langit-langit. Permintaan kita akan diangkat oleh malaikat ke langit, maka kita lagu tu. Maka pada hari kiamat kiblat dia tempat berdoa tempat munajat adalah arah Tuhan. Bukan kata Tuhan duduk atas arah. Nah, maka apabila lagu tu Tuhan pun nak Allah Nabi Muhammad pun puji. Allah Taala ilhaka kepada Nabi Muhammad kekasih dia satu perkataan. Satu kumpulan perkataan yang manusia tidak mampu menuturkannya. Puji-pujian yang sungguh sangat indah. Maka Allah Ta'ala pun tanya, ya Muhammad. Guano ni? Orang yang tengah kaluk kalah ni, apa ni? Ada permintaan apa ni? Musa orang yang sujud ke aku. Orang yang tengah kaluk kalah, duduk menangis, duduk tepik, duduk menaung, tak tahu alih-alih dia jatuh. Duduk selok, duduk gelapar, duduk gapo, dia mau mari duduk sujud. Maka katanya Allah Ta'ala mau nak minta satu permintaan. Nak minta apa dia, ya Muhammad? Tengok. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, irfa' rasak. Wasal tu'ta wasfa' tu syafa'. Hei Muhammad, akak palong. Wasal tu'ta, mu nak minta apa aku boleh berlaku. Wasfa' tu syafa'. Nak gitu tolong siapa dia? Okey, aku terima berlaku. Perkataan ni siapa dia boleh? Kita. Doktor, PhD. Eh? Pensyarah, dekan fakulti. Eh? Rektor, rektor universiti. Kau apa dia? Siapa dia boleh? Wali tak boleh. Nabi-nabi lain tak boleh. Seorang yang boleh perkataan. Lesing paling besar sekali. Gapa dia? Mu nak pergi tolong siapa dia? Mu nak minta gapa dia Muhammad? Aku boleh berlaku. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pada hari kiamat Tuhanmu ya Muhammad akan beri kepada kamu siapa mu redha. Mu nak setara mana aku boleh berlaku katanya Allah Ta'ala. Tengok lesing setara mana besar. Oh berat lesing balik sana sultan. Lesing boleh lagu tu. Nabi Muhammad seorang. Sebab tu kita nak sebut Muhammad ni. Kita selawat banyak nak merintih biar boleh gata wujud subah tak apa dah. Orang tua kata wujud-wujud ubah pun tak apa dah. Nah, kerana apa? Kerana dengan amalan kita belum tentu lepas kita. Semayang ba tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita, gapo dia belum tentu lepas dengan Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad tolong. Orang ni dosa Nabi Muhammad boleh pegang. Apa nak orang ni? Nak kata gua. Siapa malaikat kata Allah ya Muhammad mu kutip belaka. Tutup-tutup dengan aku ni. Sedak mu mari kutip sore-sore. Muka dia boleh lesen besar. Akhir sekali malaikat kata lagu ni lah Muhammad ambil belaka lah tutup lah dengan aku ni. Oh, tengok Nabi Muhammad. Eh, lesen besar setara mana. Apabila Tuhan kata lagu tu, maka baru nampak kehebatan Nabi Muhammad. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Maka pada hari kiamat senyap topah belaka manusia. Tak boleh kecep. Tak boleh nak kecep. Hok besok-besok, hok debe-debe, hok hanalai, hanalai, hok haman korung. Senyap. Tak kata apa. Orang ada kuasa, orang ada pengaruh, orang ada anak murid, hok besok-besok, hok khamak-khamak. Senyap. Wali-wali, tok kenali, tok selewat. Senyap belaka. Tak boleh nak kecep belaka. La yatakallam. Tak boleh nak kecep. Nak kecek lagu mana? Waktu lagu mana? Waktu lain boleh kecek. Tapi waktu hari kiamat ni Nabi-Nabi ketar gegar. Katanya Nabi ada minta maaf hari ni sehari. Hari kiamat ni kira sehari lah. Sekalipun masa dia beribu-ribu tahun. Katanya Nabi ada minta maaf hari ni sehari Tuhan nak marah sungguh. Hari ni lah Tuhan nak kecek mengenai perangai kita atas muka dunia ni. Lepas ni Tuhan tak siap kecek dah. Aku nak kecek hari ni sehari. Ya perangai aku umur-umur mula 80-70 tahun. Muduk kobel, muduk kakaruk kosih. Aku nak kecek kamu sehari hari ni. Setara mana amalanmu, mu sungguh kau tak tahu aku dengar kata aku nak kecek sehari. Ya. Lepas ni aku malah kecek dengan kamu. Kau molek masuk syurga, tak boleh. Maka pada masa tu Nabi ada kata, minta maaf, hamba tak boleh ngejah tu. Hei, hamba tak berani hari ni. Hari lain boleh. Lepas bila masuk hari lain ada ni. Tertuduh hari kiamat, nak ngejah lagu mana dah. Aku nak kata tak boleh nak ngejah, dah habis dah hari. Kalau waktu lain apa boleh lagi. Di hari kiamat agak sudah. Tapi Nabi Muhammad tanya kalau kita mau lalu pun Allah Rabbi ngajah.
Teringat kepada kita. Ya bukan mengajar diri dia. Ya bukan penting diri Nabi Muhammad. Bukan sepupu kita. Kita kalau terlepas tak teringat kepada kita. Nah, tak ingat apa dah buat kita ni. Nabi Muhammad dia terlepas dah. Kalau dia pakai kelip masuk surga nyak-nyaknya. Lepas dah dia. Nah, tugas dia pun sudah dah. Tak, tak masuk. Tak masuk Nabi Muhammad duk teringat kepada kita. Kok kubal ni? Nah, buat kita nampak ya. Nah, naik kubal, kubal juga. Nampak ya hak juru, taibak ni ya juru, taibak ni ya tak juru pula. Manusia nak katalah ke mana? Maka Nabi Muhammad ambil kira belakang. Apabila kata manusia lah yang takalamu, tak boleh nak kecek berapa dia. Hak bisa-bisa, hak berdabar, tak imel, tak bila, tak siap, tak sedap kira lah. Nih, senyap belakang. Cuit, suluh, eh minta maaf. Petai hari lagi. No, lari berat lagi tu. Illa man azina lahur rahman. Kecuali seorang lelaki yang diizinkan oleh Tuhan yang ar-Rahman. Siapa dia dia? Wa qala sawaba, maka dia akan berkata dengan perkataan yang sangat hebat. Nabi Muhammad. Dia seorang yang boleh kecek. Orang lain yang pakai senyap tak boleh nak kata gapo. Pada masa tu baru kita rasa hebat Muhammad. Pada masa tu baru kita nak selawat. Pada masa tu baru kita nak hepek tubuh kita dengan Muhammad. Pada masa tu ko, maka tak terpakar berako kalau kita nak hepek pada masa tu. Ni. Masuk usia hok kita tengah ada ni, rapat-rapat ke diri kita dengan Nabi Muhammad. Pala ke mana nak rapat dengan Nabi Muhammad? Katanya Nabi Muhammad, ia tahu dah pokok kita ni jenis kaki sibuk. Neh, kaki banyak kerja, kaki lipat tu memang dah tak sedap kira neh. Tapi banyak kaki lah pokok kita banyak hala pada rimau tu panggil banyak hala pada rimau tu gak. Banyak jara. Maka Nabi Muhammad kata, akrabu ilayya majlisan yaumal qiyam aksaruhum alayya solah. Nabi kata orang yang paling rapat duduk dengan aku, kedudukan dengan aku, yakni pada hari kiamat orang yang banyak berselawat dengan aku. Maka alhamdulillah mujulah ulama-ulama kita. Pada masuk bulan Maulud pakak ajak selawat selalu. Moga hari-hari lain orang tak ajak. Duk saja main kita pergi selawat rumah Tok Imam 10 kali. Tok Imam kata tak sebab buat biarlah. Banyak kerja eh boleh. Tapi bulan Maulud orang buatlah gitu. Pergi rumah Tok Bila 20 kali, pergi rumah Tok Imam 20 kali. Sallallahu ala Muhammad. Cukup selawat, hok ni selawat. Nak suruh ke apa? Nak suruh banyak selawat. Kalau boleh lain, jarang dah kita nak selawat. Selawat dalam semaya ya buat kita. Mungkin kalau tak jadi rukun semaya selawat ni, tak selawat-selawat pun. Koya-koya nak duduk sebelah Nabi. Selawat tak sih. Kok berat lagi orang selawat pun marah. Tak ada apa dah lah nak duduk belah mana tak tahu dia ni. Pelik sungguh. Kalau tak selawat boleh kira lagi. Ni marah orang duk selawat. Kakak ni. Masuk boleh mulut tunjuk dengan mulut. Tengok polio tu. Kakak tu memang pergi selawat tu kerja. Selawat tu. Sallallahu ala Muhammad. Macam-macam marah. Ya marah kok siapa? Hok ni kata. Hok ngaji agama. Lepas saya timur tengah. Hok ngaji boleh kecek bahasa Arab. Baik orang kapung lagu tu. Bunyi nama Nabi dia pakak selawat ramah-ramah. Biar dia tak tahu apa dia. Tapi hati dia bersih dengan Nabi dia. Tak pernah dia kata uduh. Tak pernah dia rasa Nabi dia. Ni yang ngaji agama sikit rasa Nabi pun biasa. Nabi yang aku boleh tahajud. Oh sedap. Dia ingat tahajud dia supaya tahajud Nabi. Setara mana demo? Setara mana demo nak kiyah dia dengan Nabi? Ramah pengikut sikit. Ngaji bijak sikit. Boleh ngajar tafsir. Boleh ngajar hadis. Lupa Nabi Muhammad. Rasa dengan ilmu dia boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Nyati pusat teh pahatah belakang. Oh, cuba panggil. Pahatah belakang. Kalau ngeci kaki, tak apa lagi pahatah belakang ni berat. Nak nampak je lah kata. Maka ramah manusia ditipu dengan rupa agama sekarang. Kita berharap buat kita jangan lupa Nabi. Rasa besar semacam dia. Kita semaya pecoh palo. Pecoh siapa hatuk kuat lajuk. Tak. Tak boleh kita pergi ke Tuhan dengan amal saja. Kalau tak ada orang tolong. Maka Nabi Muhammad nak naik kita. Nak tolong kita. Bukan nak gapa dia. Maka kena teringat kot Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya kita buat majlis. Perhabis piti. Semelih kau kambing seko. Nak wayak ambo suka kepada Nabi Muhammad. Mari gak wayak cerita Nabi Muhammad lagu mana. Supaya anak-anak ambo. Cucu-cucu ambo boleh dengar. Hebatnya Nabi dia. Ni dok wayak cerita kita. Nak naik kita atas surga.
Pademo ni satu orang mana? Boleh syafaat supaya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ada warna dia, nyelipak kita hidup-hidup. Kau tu berat, nyanyo kita. Tapi kalau kita nak naik Muhammad, dia tak lipat kita. Dia tak tipu orang ni. Al-Amin nama dia. Orang kafir syurih panggil dia yang sangat amanah. Kepercayaan sungguh. Kaki-kaki lipat pada zaman Quraisy kalau dia curi bagi orang, dia sipir dengan Nabi Muhammad. Bagi-bagi kakak dia, dia tak sipir sama-sama guru dia. Dia tahu dah kaki curi. Pada hasai, bukan main, kacik ni tangan atas bahu. Tapi tak percaya apa cikgu. Bagi-bagi dia sipir dengan Nabi Muhammad. Bila-bila dia kata Nabi Muhammad penipu, Nabi Muhammad gila dok sipir. Dia tahu Nabi Muhammad orang jujur. Hati dia, dia tak boleh nipu. Tapi mulut dia kata lagu tu. Manusia. Memang Nabi Muhammad kita sungguh. Dia jujur sungguh. Tak ada kepentingan langsung. Memang kalau kita buat naik Muhammad, puas hati akhirat kita. Orang lain ni bukan nak naik Muhammad, nak naik dia. Masuk boleh mulut, ayat cerita dia. Boleh rejak pun cerita dia. Allah serabu-berutnya, Allah dengar. Ni, habis air tekat tegok dah kawan ni. Tapi kalau nak naik nama Muhammad, akhirat kita boleh tengok setara mana. Maka tak menyesal kita. Ni, lo ni kita nampak ramai orang lupa Muhammad, buat naik diri dia. Maka manusia tertipu dengan rupa agama. Nyanyo-nyo lah. Kawan ni belum tentu boleh tolong dia. Dia lepas kau tidur. Maka hari ni kita kumpul ramai-ramai nak naik Nabi Muhammad. Dari hati kita, dari anak cucu kita, biar rasa hebatnya kekasih kita. Bapa mek duk selawat semacam. Mereka tak dengar kau cerita Nabi Muhammad setara mana. Mereka tahu apa ni. Maka anak-anak muda lo ni jari dengar cerita hebat Nabi Muhammad. Nah, pengorbanan dia tak suruh ayat cerita lah Allah Rabbi lebih daripada muk kita lagi. Muk kita tak ada istara tu, dia tu ke Allah Rabbi. Saya orang yang tak ada saya lagi. Pelik sungguh. Kita kadu saya bagi depan mata kita saya ni. Tak ada orang saya bagi tak ada. Nah, maka manusia Allah Nabi Muhammad ni saya bagi tak ada saya lagi. Dia pergi dakwah di Taif apabila di Mekahnya hamba demo. Orang kapur dia juga. Adik-beradik dia, bukan adik-beradik dia. Moga Nabi Muhammad tak ada adik-beradik. Pok-pok saudara dia juga. Hamba dia daripada kapung. Apa? Tahu juru selajuk. Ada juga manusia ni jadi jurunya hamba dia orang. Ada juga. Kau jahat juga ni hamba dia orang. Kau baik selajuk punya hamba dia orang juga. Maka gilah dia tak keluarga dia juga. Ada sepupu-sepupu dia juga. Ginya hamba demonya katok, demonya pekong dengan batu kena. Akhir sekali malaikat kata tak tahu dah. Malaikat gunung mari temu dengan Nabi Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, hamba ni malaikat gunung. Kau jaga bukit-bukit. Ya malaikat ni bukit 10 tu ya. Ni kata malaikat ni, malaikat mana ada bahagia tolong manusia kau tanya perai, tanya gapu. Ada manusia lah ni tak boleh terima ni. Kita tawasul dengan malaikat, malaikat mari tolong. Malaikat kerja itu tolong dia. Tolong wahyu lah. Kau bahagia muka nakir mana ada. Yang ingat 10 tu ya malaikat. Allah, ngaji kitab bunyi bisa sangat. Malaikat bukan 10 ya. Malaikat banyak jenis. Maka antara banyak-banyak malaikat, malaikat jaga gunung. Jaga air, jaga pokok, jaga goni, macam-macam. Maka malaikat jaga gunung turun temu dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad. Ginilah, Allah Ta'ala wi lesing ke demu. Lesing ke apa dia? Banyak tak lesing. Saat ni lesing, tu wi lesing. Pak cikgu, penuh lesing apa? Gini, muroyak ya ke ambo. Royak perintah ke kepada ambo. Ambo ni jaga gunung. Mu suruh kesok. Ya Ta'if ni, ya bukit besar lagu ni. Ya kapun Ta'if duk tengok ni. Royak kat ambo, suruh ambo kesok bukit alik ni, alik kanan kiri, perapak sikit. Kelekong, debu belakang. Ambo buat lagu tu sebentar. Ya, kerja yang bodoh. Memang ambo bagi arkitek dia, bagi pakar dia tu. Royak ya, ambo kesok sikit. Ya, kelekong selalu. Habis hacu lebu, tak tinggal bakar. Debu saja tinggal. Maka Nabi Muhammad, apabila boleh lesi lagu tu kita, lagu mana ya? Nyopeko batu demo. Luka masalah darah belecer. Siapa nak dalam sekitar kita sirah kata Nabi Muhammad jalan bunyi cepengak, cepengak bunyi darah dalam sudut sapu, dalam kasut dia. Maka tengah sakit lagu tu, lapar lagi, bukan orang tawai Nescafe obeng kita tempat orang. Kita ni kita tempat orang dia mau wi ITO juga. Ni dahlah tak wi ITO nya pakai batu pula, pakai ludah, pakai duk kata pula. Allah seksa kejap lagu ni. Apabila lagu tu maka katanya Nabi Muhammad tak payahlah. Nah, bapa tak payah. Aku berharap akan keluar daripada hujung sulbi popok dia ni. Ni, dia tunjuk kepada Taif. Akan keluar daripada ni orang-orang hok Taif ni hujung sulbi dia ni, benih dia, orang yang beriman dengan Tuhan.
Nah, aku berharap aku sayih hodok dalam ujung benih dia. Moga Allah ni hok ni hok bahasa kerah tak dengar kata. Kata nak kata lagu mana doh. Ambo berharap juga tapi ambo harap lagi hok ujung sulbi dia tengok Nabi Muhammad. Nyo saya harap dia lebih jauh daripada hok benda ada depan hok benda dalam ujung sulbi dia fikir lagi. Bagai hok dalam ujung sulbi lelaki-lelaki di Taif ini aku harap akan beriman dengan Tuhan. Mustajab sungguh lepas pada mesti generasi itu semua naik beriman dengan Tuhan berlaku. Mati generasi hok Taif tu hok debel-debel hok samsem-samsem naik hok beriman berlaku dengan Tuhan. Berkat Nabi Muhammad sebut. Maka malaikat gunung ngiling kata, "Tak marah langsung ya Muhammad. Sadaqa Rasulullah. Benar sungguh Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Betul sungguhlah Tuhan kata mu ya Muhammad, aku tidak utuh ke Muhammad kecuali sebagai tanda kasih saya aku kepada seluruh alam. Betul sungguh muni kasih saya Tuhan. Terjerma di dalam seorang lelaki saya Allah Subhanahu wa taala. Ngeling. Malaikat ngeling. Maka waktu kita nak duduk dengan Nabi Muhammad, nah, orang sama orang lain orang tak sebut dah Muhammad, orang tak sebut pitih. Nama payah pitih ke sebut pitih. Sebut hijau, sebut goni, sebut gotu. Benda-benda kalau kita fikir sejenak, benda tu tak boleh bantu kita pada hari kiamat. Fikir hijau kita tidak salah tapi 24 jam. Bukan 24 jam, 12 bulan duk fikir setahun benda lagu tu. Nabi Muhammad tak ada ke buat majlis-majlis sikit ke? Nah, belanja orang rumah ke apa dia? Bapa ni awak ni beli air sekali beli kes layar bengong ya. Bapa beli air hari ni. Ni boleh makluk ni. Kita makan. Makan mewah sikit niat kata gembira Nabi Muhammad lahir hari ni. Tak payah hajuk ramai-ramai. Niat lagu tu ya gembira dengan Nabi Muhammad. Pas lagu mana gembira dengan Nabi Muhammad? Saya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu. Sekalipun kamu sembahyang, sekalipun kamu baca Quran, sekalipun kamu tahajud, sekalipun kamu ada anak murid, sekalipun kamu pandai alim kau gapo, tidak beriman lagi. Sehinggalah diri aku ini, batal tubuh aku ini menjadi benda yang kamu paling sayang lebih daripada di anak kamu, lebih daripada mu ayah kamu, lebih daripada seluruh manusia, dan dalam satu riwayat hadis Sayyidina Umar, lebih daripada diri kamu sendiri. Sebab tu sahabat dia rela hancur tubuh dia. Tak ada lah manusia paling benda dia sayang adalah nyawa dan diri dia. Orang lain kita sayang setara mana sayang juga, tapi diri kita kita sayang lebih. Maka sahabat-sahabat telah membuktikan saya dia kepada Nabi dengan dia menyerahkan nama dia free-free kepada Nabi Muhammad. Tak apa, tubuh hamba hancur, tak apa, jangan Nabi Muhammad. Tengok, kita tak dibuktikan lagi kita saya. Saya lah ni kita tunjuk lagu mana? Ajak orang makan, gembira gitu baru sikit je. Sahabat dulu padalah. Ya, we nyawa. Bukan we piti. Bukan semelih kambing sekok. Bukan semelih lembu. Bukan wak puluk lepa kau gapa dia. Tak nyawa apa bui. Ha ni saya. Maka saya kepada tubuh Nabi ini adalah syariat. Ada yang kata, tak wajib. Nih, saya kepada tubuh Nabi. Hak betul ikut syariat dia. Semaya bel dia. Tubuh Nabi tak sedap cara lah. Nih, dia nak cerita buat Nabi gini. Karamah dia, enggak bukan karamah dia, mukjizat dia lagu ni. Tak sedap sungguh, enggak tahu batal tubuh dia. Hak penting syariat dia. Siapa dia yang lagu tu? Siapa dia kata gigi dia lebih putih daripada gigi Nabi Muhammad? Gigi dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Kapir, sepakat. Kapir. Siapa dia kata dia lebih bijak daripada akal Nabi Muhammad? Akal dia lebih bijak daripada akal Muhammad? Kapir, sepakat. Tubuh hamba lebih katil daripada kubuh Nabi Muhammad? Kapir, sepakat. Hamba lebih comel sikit pada Nabi Muhammad? Kapir, sepakat. Bahkan dalam kitab kata kalau kita kiah, kambing kita lebih comel daripada kambing Nabi Muhammad pego. Boleh punuh akidah kita. Setara tu, hak syariat tu memang kena ikut. Dah, hak dia suruh semayang, suruh poso. Hak tu tak tiga. Dah, batal tubuh dia tak boleh kiah. Lah ni, tak sedap cara lah mana. Nah, makhluk-makhluk batal tubuh Nabi. Nah, kalau kita baca dari rawi Nabi Muhammad lagu ni. Jolok kodok. Biasa ya dia muka Nabi. Biasa, jangan hidup sungguh sangat kan. Oh, kalau ke dia sungguh tak apa. Nah, orang buat hari makhluk sambut kelahiran Nabi Muhammad. Marah. Tapi kalau kita beli kek wakil kat dia. Oh, selamat hari jadi. Allah susah-susah. Nama.
Beli kat hok mahal sikit kata. Beli hok cak ayam, beli hok mahal kat sikit. Padahal pergi sembah. Ambil cok katok atas tekuk. Tak khabar kecik orang lagu ni. Orang kampung tak pernah buat lagu ni lah. Orang kampung. Lo ni kita bimbing orang ahli agama. Hok piyoh cotek atas kepala. Hok boleh ngaji arak sikit-sikit. Ngaji patahong jadi pakar hadis, jadi pakar seluar, jadi pakar baju. Hok tu kita bimbing. Dia panggil mabuk air sejuk. Orang kalau mabuk arak dia ada tanya dia, dia habis arak dia tak ada. Mabuk air sejuk sudah. Gi rumah orang tu habis air sejuk mabuk. Gi rumah sudah. Tak boleh minum apa dia. Sejuk dia mabuk ni bagat ni. Maka sesak dalam ceruh tu bahaya. Maka pilih-pilih gak siki orang hok kita nak pandu eh. Supaya orang ni mengajak kita kepada Allah dengan Muhammad. Yang dia ajak kepada diri dia ada juga dia ni ajak kepada diri. Ajak kepada ngaruk belako bahagian bila tentu syurga, bahagian bila tentu neraka nah. Maka kelebihan tubuh pun kena juga. Dalam ayat Quran lain pula kata Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei manusia, mudah katamu saya ke Tuhan. Fattabi'uni, ikut aku. Maksud ikut sini, ikut syariat aku. Ikut sunnah aku, ikut cara aku. Dengar kata aku, ayat goni membuat. Hak aku lagi, dengar kata aku. Yuhibbukumullah, nescaya Tuhan akan saya kepada kamu. Maka dua, Tuhan suruh saya. Pertama, wajib kena ikut syariat dia. Ayat Quran saat ni. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kedua, saya batal tubuh dia. Ni orang tanya dia, "Bapa tak pakai serban?" Neh, dia kata serban ni bukan sunnah ku. Neh, tagu janggu kau ni bukan sunnah ku. Pelik sungguh kata neh. Maka kedua-duanya sunnah Nabi. Benda tu kita kena saya belako, mudah-mudahan dengan saya ini boleh bawa kita kepada syurga Allah. Seorang sahabat nama dia nama dia gapo dia tak ingat dah. Allah tak ingat, Imam tak ingat dah. Nah, seorang sahabat sakit pada satu hari. Nabi Muhammad biasa lepas sembahyang asar dia akan tengok sahabat dia. Kita main ramah-ramah tak kenal kali sahabat dia tengok. Rasulullah kata, Sauban dok mana? Sauban nama dia. Sauban tak nampak warna 2-3 hari. Bapa tak nampak dia? Tak mari balas. Rasulullah dia cek sahabat-sahabat dia dibalas. Kita cek juga kedai kopi. Gua kita gua ana dumeh tak mari kedai kopi. Balasah tak mari lama mana dah. Neh, cek di kedai kopi. Kalau tak mari nugak sudah. Neh, ada masalah dah tu. Maka cek Rasulullah kata-katanya sahabat lain, "Ya Rasulullah, Sauban sakit." Ambo dengar dia demeh berkukuk kata. Bukan kata berkukuk jadi air lah, maknanya demeh berkukuk lah kata kata. Maka katanya Rasulullah tengoklah lepas mayasa kita pergi ziarah rumah dia. Katanya sahabat boleh. Maka Rasulullah pergi ziarah rumah Sauban. Gi jumpa dengan Sauban, masuk rumah Sauban, tengok Sauban demen sungguh. Demen sungguh lah, bukan kata wak lolok lah, sahabat tak ada lipat. Nih, apa kita ni rasa kira ni. Nih, demen sungguh kawan tu. Allah, Rasulullah kata, "Ya Sauban, bapa ni demen ni, kita mau lalu ni kata." Katanya Sauban, "Ya Rasulullah, hamba mikir sebenda ya Rasulullah. Jadi tahulah ke mana hamba jadi ketah jadi. Ketah jadi pucat muka Sauban. Darah tak naik kalau kita berhak covid ke guana, tak tahulah zaman dulu. Tapi demen lah kata." Katanya Rasulullah, "Ya Sauban, jangan mikir sangat kak bak dunia. Siapa perikat demik, siapa seksa diri lagu tu tak pada dunia, tak beri apa-apa erti bagi kita kalau akhirat ni sebuah akhirat kita." Katanya Sauban, "Ya Rasulullah, kamu tak mikir bak dunia ya Rasulullah. Kamu tahu dunia tu setara mana berbanding dengan akhirat ya Rasulullah. Kamu bukan mikir dunia. Kamu mikir kamu dia siapa perikat demik, siapa lagu ni ni." Katanya Sauban, "Ya Rasulullah, ambo tak tahu jadi mari telitah satu hari. Telitah lagu mana ya Rasul?" Katanya Rasulullah, "Lagu mana telitah apa?" "Gini. Ambo dok mikir tak tahu ambo mikir sore ni," kata ya Rasulullah. "Ambo mikir ketika ambo hidup ambo boleh jumpa denganmu ya Rasulullah. Tiap kali nak pergi semaya boleh jumpa. Serah teringat kelik undur semula. Sahabat-sahabat dulu kalau atas Rasulullah, atas apa rumah. Sayyidina Abu Bakar Rasulullah tutup pintu duk cacat lagi. Takut-takut ada Rasulullah nak tubik kau kau caca. Lama tu baru dia klik. Tengok perangai sahabat dengan Rasulullah. Padahal orang boleh saing dengan Rasulullah. Buat kita kalau saing dengan Rasulullah tak tahu. Rasulullah panggil, "Hei puk." Duk nusuk cincin jambel lah. Buat kita surat perangai. Takut orang panggil surat kejok. Buat kita lah ke mana. Lipat pak cikgu. Padahal buat kita hidup pisah dengan Nabi 1400 tahun lebih.
sesuai dengan iman kita. Kalau kita bawa iman kita ni duduk sama sahabat orang kafir, orang munafik lah buat kita. Orang munafik semaya belakang Nabi. Maya Jumaah, buat kita lipat lagi, tak tahu. Balik sana orang munafik. Abdullah bin Ubay kata berat pada hamba. Hamba ni pala dah demo ni berat pada hamba lagi kata. Hamba ni lipat tanya-tanya orang tak nampak ya waktu-waktu iso orang tak nampak. Ni subuh tu kan macam Zuhur pun lipat cukup ai berat pada hamba. Mujur kita duduk sambil lon ni. Tapi tu hemi saya tu Nabi Muhammad. Nah, pada duduk sambil Nabi tapi tak saya pada Nabi Muhammad. Katanya Sauban hamba mikir kalau hamba masa hidup hamba boleh tengok muka Rasulullah. Tanya hamba teringat hamba boleh gigi mana-mana duduk mana. Tetapi hamba bimbing lepas pada hamba mati. Apabila hamba mati ya Rasulullah kalau hamba takdir masuk neraka tak boleh tengok dah kita dua. Tak jumpa mata dah kita dua. Dan kalau takdir hamba boleh masuk syurga pun ya Rasulullah. Pastara mana syurgamu ya Rasulullah? Surga aku setara mana ya Rasulullah? Kalau boleh masuk pun aku hari bawah. Mundur alih atas. Pas aku nak buat lagu mana ya Rasulullah? Tiap-tiap hari aku mikir. Pening pada aku. Tak boleh makan aku. Eh. Sahabat mikir bagus tu. Ya mungkin Pak Ismail tahajud dia. Dia pas belakang. Pak berjual dia berjual dah. Tak kena ke apa dia lagi dia buat untuk agama tu hanya. Apa siapa dia mikir nak tengok Nabi Muhammad saja. Maka Rasulullah kata, eh memikir dia kata. Orang lain tak ada mikir kata. Mudah mikir benda lagu tu katanya. Sahabat kata, hatu amat tak boleh duduk kata. Eh demai tak tahu lagu mana. Maka katanya Rasulullah kata, ya sahabat betul kalau mu saya ke aku sungguh. Mu nak tengok nak duduk sekali dengan aku. Almar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Mu akan duduk dengan orang yang mu saya wahai Sauban. Kalau mu saya kat aku mu boleh duduk dengan aku. Tak usah bimbel lah amalan mu sikit pun boleh duduk dengan aku. Tengok Nabi Muhammad kata. Kalau mu saya kepada aku mu boleh duduk dengan aku. Maka cara tu satu cara nak duduk dengan Nabi Muhammad saya ke Nabi. Jangan nak rasa amalan kita boleh duduk dengan Nabi. Nah, Nabi Muhammad we peluwe, Nabi Muhammad tahu amalan kita tak berapa nak ikhlas lah mana. Tak berapa sungguh lah mana buat tu nak rajin doh. Kosi kode pun ada juga. Buat ikut nafsu pun ada juga. Ksie. Maka Nabi Muhammad ksie kita. Mu saya kaku dalam perut pedang. Mu biar ada perasaan tu. Tanah dalam dirimu. Anak binimu. Isteri kamu. Anak-anak cucumu. Biar mu saya pun boleh duduk dengan aku. Ni kita orang agama. Saya kepada orang kafir. Saya kepada orang beci. Kepada Allah Ta'ala. Beci kepada Nabi Muhammad. Bangun akhirat penuh dengan orang arti-arti. Penuh dengan orang yang beci kepada Nabi Muhammad. Baiklah kita sekalipun kita duduk berkubur hanya tetapi kita ingat kepada Muhammad. Kita sayang kepada Nabi Muhammad biar kita boleh duduk dengan Nabi Muhammad. Maka sebab tu ulama buat majlis-majlis. Nunggu-nunggu buat tiap-tiap bulan takut dia kata sibuk. Banyak kerja eh. Kita pilih boleh makhluk sempena lahir Nabi. Kita kecek pada Nabi Muhammad biar mari perasa era sikit dengan Nabi Muhammad. Kita mungkin biasa dengar doh anak cucu kita. Majlis-majlis lagu ni kurang sekarang-sekarang. Duk kecek buat orang lain bukan kecek buat Nabi Muhammad. Maka kecek ke Nabi Muhammad biar masuk dalam hati kita supaya Sauban. Maka Rasulullah sebut, muter saya kaku. Mu boleh duduk kalau mu saya kaku. Tengok yang jamin lagu tu. Pak kita biar rasa lagu tu. Kita tahu doh kita ni kurang belakang. Tak sedok buang lah. Nah, tak sedok rasa rapat lah. Tak sedok kata kena tu. Hei lah setara mana nak lawan Muhammad lah ke mana. Maka sahabat-sahabat tak berani nak cagar dengan makrifat dia. Tak berani dengan hakikat dia. Dengan syariat, dengan tarekat dia. Dengan ikut dia Nabi Muhammad. Siang malam. Nabi Muhammad suruh cacik, ya cacik. Tak berhenti. Sahabat setara tu. Super robot depan Nabi. Nabi kata eh, Nabi kata bibi. Setara tu dia tak berani nak cagar lagi dengan malam dia. Pak kita. Boleh ngajar you sikit dekat paling dah lah. Tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Boleh doktor tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Boleh PhD tak perlu kepada Nabi Muhammad dah lah. Sesak betul-betul. Tentu dah. Tak jumpa dengan Nabi Muhammad pada hari akhirat. Kalau buat kerja lagu tu. Ramai orang lain ni kecil agama tapi tak bawa kepada Muhammad. Tak bawa ke Tuhan, bawa kepada diri dia. Bawa kepada kepandaian dia, cerdik dia. Nah, bukan bawa kepada Nabi Muhammad. Setiap kali baca cerita, setiap kali biar nampak hebat Muhammad. Pelik sungguh manusia. Nak bawa manusia kepada siapa? Hak tu kena pilih-pilih sikit. Orang hak kita nak panduan, orang tempat kita nak ikutan. Biar orang ni bawa kita kepada Allah dengan Nabi Muhammad sungguh. Nah, ha, jadi sekat tu dulu lah. Tolih banyak-banyak. Nih, takut tak selego makan kambing pandi nih.
Jadi apa yang baik mari pada Allah Taala, apa yang buruk mari pada Allah hamba sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, buka soalan juga. Soalan hok panah-panah hamba tak berani jawab. Gapo alat pekakah hok Tuhan bekalkan kepada manusia untuk jadi hamba dia? Alat banyak. Sama ada alat itu berbentuk alat luar ataupun alat hok dalam tubuh kita. Panca indera kita hok lima dipanggil hidayah hawasi juga boleh kita guna untuk mengenal Tuhan. Ataupun hidayah-hidayah Quran. Kita nak kenal Tuhan melalui Quran, boleh? Ia dipanggil hidayah tul Quran. Ada dipanggil hidayah Nabi. Dengan adanya Nabi, manusia dapat hidayah. Maka benda-benda ini alat untuk kita jadi hamba Tuhan, kenal Tuhan. Dan nisbah kepada diri kita pula, alat yang paling besar untuk mengenal Tuhan adalah hati kita. Manusia yang bijak, yang pintar, akal dia boleh tentu boleh jadi hamba Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hati yang jujur boleh jadi Tuhan. Boleh jadi Tuhan pula. Boleh jadi hamba Tuhan. Berapa banyak kita tengok lah ni orang bijak-bijak bertuhan ke diri. Berapa banyak kita tengok orang mampuk macam bodoh ya. Orang kapur jalan biasa tapi dia ada hati. Dia ada perasaan dia boleh jadi hamba Tuhan. Tak semestinya kita boleh periksa, boleh tak boleh jadi hamba Tuhan. Tak, kepintaran itu tidak menyebabkan kita boleh juga kenal Tuhan. Maka hati itu yang paling penting. Hati yang jujur. Sahabat-sahabat dulu tidak bijak. Tak semua yang bijak ngaji. Bukan kata jenis pandai belakang lah. Tetapi hati pun dia subhanallah jujur sungguh. Sebab tu dia dipilih Allah untuk jadi saing kepada kekasih Tuhan. Nah, asal usul darah. Asal usul darah. Kok mana pula asal usul darah ni? Bagai nak bomo kau berapa dia ni? Bagai nak bagai hayat kau berapa dia ni? Nama? Kepsuhu pula ambo bab tak rajuk asal usul darah pula. Nah, darah tak tahulah ambo asal usul darah lagu mana ni? Asal usul darah. Warna gapo dia sebelum ni? Warna mana dia duduk mula-mula dalam jasad manusia? Tu ambo tak tahulah. Nah, asal usul darah, asal usul tulang, bakit tulang wujud sulbi kau gapo dia ambo tak tahu tu. Nah. Wallahu a'lam. Tak leh nak bijak. Kita tahu dah nanya ni dia tahu dah. Nah, jadi kita jangan buka gege pula suhu pula ambo. Wallahu a'lam.